Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi, apa kabar? Memandangkan kita masih di alam PKPB ini, jadi saya sebagai rakyat yang baik ingin anda semua untuk tetap sihat selalu, jaga diri dan juga SOP ya. Oke, hari ini saya akan membuat sesuatu yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat saya suka, yaitu saya akan membahas tentang topik yang terbaru ini yang saya suka, yaitu topik kecantikan. Oke, kecantikan. Kecantikan. Bagi saya kecantikan bukan dari luar saja. Ya, luar memang cantik lah, tapi dalam mesti cantik juga kan? Oke. Jadi produk kecantikan yang saya akan bahas tentang hari ini adalah vitamin C. Maaflah, sebab saya di luar bising, betul oke? Jadi kamu paham-paham lah. Oke. Kembali kepada yang tadi, produk kecantikan saya adalah vitamin C. Vitamin C, kenapa saya cakap pasal vitamin C? Sebab sekarang kita memerlukan vitamin C. Saya, kau, masyarakat semua memerlukan vitamin C. Betul atau tidak? Lagi-lagi sekarang ini banyak betul roronoazoa. Kamu tidak takut kah? Oke? Vitamin C. Kenapa vitamin C? Apa yang vitamin C boleh buat? Oke? Vitamin C boleh membantu membina kita punya sistem imunisasi agar kita lebih kuat dan lebih kebal. Tapi tidak bermakna yang kalau ada penyakit-penyakit lain menyerang kita, kita tidak akan kena. Kita akan kena, tapi itu semua bergantung dengan diri kita sendiri. Oke? Kita punya antibody macam mana. Oke? Banyak yang cakap, Hebel, cantik sudah kau. Banyak yang cakap, Hebel, putihnya apa kau makan? Eh, Lore, kejap bising. Oke. Hebel, kenapa kau makin putih? Kenapa kau makin cantik? Banyaklah yang cakap. Saya pun terharu lah begitu kan. Karena puji itu saya pun terharu. Oke. Saya mau bagi tahu sini rahsia kecantikan kulit saya. Kulit saya tidak juga lah cantik, tapi kita mesti mencantikan kulit mulai dari sekarang. Betul atau tidak? Oke. Di dunia ini ada sangat-sangat banyak vitamin C, oke? Tetapi ada salah satu vitamin C yang saya paling-paling suka. Kamu mau tahu apa? Vitamin C Atomy, oke? Sudah saya cakap, oke? Kamu mau tengok itu produk? Oke? Saya akan kasih tengok dia punya box dulu. Tara! Ini kamu nampak? Ini adalah produk vitamin C. Dan kalau kamu nampak produk-produk begini, bising betul. Kalau kamu nampak produk-produk begini, ya ini memang produk dari Korea. Oke? Ya. Selepas itu kita melihat di dalamnya ya. Saya simpan siring dulu. Ini. Tada, begini. Nampak ni? Nampak? Lah, macam tutorial. Oke? Ini adalah vitamin C di dalam di sini. Oke? Senang sejak kamu buka aja begini. Nah, kamu nampak? Ada banyak vitamin C. Oke? Ini adalah salah satu vitamin C. Bukan salah satu. Ini adalah vitamin C kegemaran saya yang pernah saya cuba. Oke? Kenapa saya suka vitamin C? Terutamanya ini. Kenapa? Sebab ada beberapa sebab. Dan ini sebab hanya dari saya sendiri, oke? Mesti kamu dengar. Saya tengok dulu nota. Masih ada nota tau. Kenapa saya suka vitamin C? Yang pertama, saya adalah seorang consumer vitamin C yang
sangat-sangat banyak. Saya tidak tahu berapa banyak saya konsum vitamin C, dan semua vitamin C yang saya konsum adalah berbentuk pil. Saya tidak pernah try bentuk serbuk. Oke, ini adalah first time saya try bentuk serbuk, dan ia adalah sangat-sangat sedap, dan kamu perlu coba sekarang. Oke, dan juga kalau pil, bagi saya susah dimotalan. Kalau kau makan kan dia lama habis di dalam mulut. Kalau kamu makan ini satu kali saja, kamu minum air terus termasuk sudah dalam badan kamu. Oke, okay? Next is dia berperisa. Oke, okay? Dia ada perisa. Ini perisa dia yang mengasih sadap kamu punya mulut. Jadi kalau kamu makan, kamu akan terus makan. Kamu tidak akan suka dia. Oke, okay? Percaya. Ini memang sadap, saya bagi tahu 100% sadap. Oke, okay? Sebab di dalam dia punya kandungan ada mango concentrate powder, fish dried strawberry, mandarin extract powder, dan juga pomegranate extract powder. Betul kata saya sebut tak? Kalau kamu ada mau tambah lagi di dalam kah, yang saya tidak tahu kah, kamu tambah saja, oke? Okay? Next is dia membantu memulihkan texture kulit, oke? Okay? Kulit saya, kamu nampak ni kulit saya, jadi kulit saya cantik, oke? Okay? Kulit saya ini mempunyai kulit yang sangat-sangat apa orang bilang tu tidak yang gravel. Gravel. Kamu tahu kulit yang gravel? Okay, kulit saya banyak kulit gravel. Jadi selepas saya makan vitamin C, terutama dari kenapa ini banyak salah-salah? Vitamin C terutamanya dari Atomy, dia mencantikkan kulit dan juga mencantikkan tekstur kulit, dan kulit saya semakin lembut. Okay, seterusnya. Paling last thing ya, mengurangkan resiko dapat gastrik. Kamu di sana dan saya di sini, saya bagi tahu kamu, saya selalu kalau tidak makan malam, saya selalu dapat gastrik. Lagi-lagi saya kuruskan. Kalau kamu kurus, kamu tahu lah itu macam mana kau alami dan juga saya alami. Saya kurus dan saya selalu dapat gastrik. Okay? Dan apabila saya makan ini vitamin C daripada Atomy, ya, tidak payah makan malam. Saya tidak gastrik. Okay? Perut saya macam makin bukan makin lah, baik. Ya, macam biasa perut tu, tidak gastrik langsung, tidak makan. Okay? Jadi ini satu produk yang sangat-sangat berbaloi dan penting bagi saya dan juga kamu. Kamu mesti try ini ya, vitamin C. Oke, okay? Itu yang paling last. Dan kalau kamu mau tahu saya konsum ini berapa bulan sudah, saya rasa 8, 9, 10, 11, 12, 1. Saya rasa mudah mau pergi genap 6 bulan sudah saya konsum ini. Dan ini produk saya bilang memang sangat bagus. Kamu perlu ambil, beli dan jadi member ini sekarang, oke? Okay? Saya lupa bagi tahu kamu, oh kan, ya, terlampau tua sudah ini lupa. Oke, okay, ini box vitamin C ada 90 sachet of this. Ada 90 sachet ini. Oke. Okay? Dan juga ini boleh tahan sampai 3 bulan. Jadi berbaloi tahu. Berbaloi, tidak payah keluar duit lagi mau beli setiap bulan. Ini untuk 3 bulan kamu habis, kamu beli lagi. Berbaloi, oke? Okay? Satu hari satu sachet saja kamu makan pun bagus sudah untuk kamu, oke? Okay? Saya akan menunjukkan Anda macam mana kita mau konsum ini vitamin C. Ada dua cara, oke? Okay? Kalau kamu tahu ada banyak cara lagi, kamu bagi tahu saya, oke? Okay? Kita mesti sediakan ini. Gelas dan juga air. Ada air di dalam. Kamu nampakkan? Oke. Okay. Ada dua cara. Oke, okay? Ini cara yang pertama yaitu minum
galas. Oke, kita ambil ini, kita buka. Oke, kita buka. Kamu nampak tuh sudah terbuka. Sab, dia bilang di sini ada easy cut. Dia bilang ada easy cut. Dia bilang kamu nampak sana. Oke, jadi kalau sudah buka ini. Oke, kamu letak di sini. Ah, begitu. Kamu letak di situ. Lepas itu kamu gaul. Gaul dia sampai sekata, sebati. Macam buat kek pula kan. Oke, lepas sudah itu kamu minum. Oke, kamu minum. Sedap. Mesti kasih habis, oke? Okay? Saya akan tunjukkan lagi cara yang kedua, oke? Okay? Bising, betul ini manuk ini berjalan-jalan. Oke? Okay? Hai. Oke, okay, ini yang tadi saya guna. Yang tadi saya guna, oke? Okay. Sudah buka ini. Ini cara kedua. Kamu ambil ini begini. Oke, okay. Itulah cara kedua. Cara kedua mesti kamu ada air. Oke, okay, air botol. Sebab kamu kasih masuk mulut saja. Oke, okay, itulah cara-cara untuk konsum vitamin C. Senang saja, oke? Okay? Saya rasa paling senang untuk saya adalah cara yang kedua, oke? Okay? Dimana saya suka, kamu pun suka, oke? Okay? Nah, kamu sudah nampakkan macam mana semua? Oke, okay, itulah vitamin C daripada Atomy. Oke. Okay? Kalau kamu ada pertanyaan, di mana ini? Di mana mau beli ini? Hah? Di mana? Ah, pening. Ah, kamu tanya saja saya, oke? Okay? Saya sedia membantu Anda, oke? Okay? Saya akan bagi link di bawah untuk saya punya Instagram. Kalau kamu mau tanya saya, tanya saya saja, oke? Okay? Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk sentiasa bersama-sama dengan saya. Saya akan post video setiap hari 6. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Okay? Subscribe itu gratis. Okay? Love you all. Take care. Jaga kesehatan. Jaga keselamatan. Okay? I love you. Mwah! Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye.